jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, diusir dari Mekah. Dalam perjalanan Mekah menuju Madinah, turunlah sebuah surat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah surat yang turun kepada Nabi dalam perjalanan hijrah? Nabi yang sedang bersedih, beliau yang sedang gelisah, meninggalkan tanah kelahiran. Meninggalkan tanah kelahiran karena diusir. Beliau bersedih. Perjalanan menyedihkan 450 km dari Mekah menuju Madinah, Allah turunkan surat untuk mentakziahi Nabi. Surat apa tuh? Surat yang turun kepada Nabi dalam perjalanan hijrah menuju Madinah adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Bagian awal dari ayat ini, perhatikan baik-baik, dan bagian akhirnya lebih-lebih. Di bagian awal Allah bercerita tentang Musa alaihi salam dihanyutkan oleh ibunya, terjadi perpisahan dan entah akan ada pertemuan atau tidak. Ternyata apa yang terjadi setelah itu? Faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Musa yang dihanyutkan, terjadi perpisahan, akhirnya dikembalikan oleh Allah. Agar apa? Litaqarra aynuha. Agar bunda dari Nabi Musa menjadi tenang. Dan agar dia tahu, sadar dan yakin bahwa semua janji Allah tepat. Terjadi perpisahan, lalu Allah ujungi dengan pertemuan. Satu. Nabi Musa alaihi salam menginjak dewasa, semakin besar, terjadilah kasus pembunuhan. Yang akhirnya Nabi Musa pun harus melarikan diri dari Mesir menuju Madian. Berapa lama Nabi Musa alaihi salam di Madian? Jawabannya 10 tahun. Karena orang yang saleh, mertua Nabi Musa, mengatakan, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashram fa min indik." Wahai Musa, aku ingin menikahkan salah seorang putriku, maharnya engkau bekerja untukku 8 tahun. Sekiranya engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu jauh lebih bagus. Nabi Musa menyempurnakan 10 tahun. Setelah 10 tahun, Nabi Musa kemudian kembali ke Mesir. Coba lihat, sudah 2 pesan disampaikan kepada Nabi melalui surat Al-Qasas. Muhammad, kau tinggalkan Mekah. Engkau berpisah dengan Mekah. Ini bayi Nabi Musa berpisah dengan ibunya dan ternyata bertemu kembali. Pesan pertama. Pesan kedua, seolah-olah Allah berkata, wahai Muhammad, Nabi Musa meninggalkan Mesir, 10 tahun tinggal di Madian, kemudian balik lagi ke Mesir. Pesan kedua ini semakin mendekati. Maka Anda lihat, Nabi kita sampai di Madinah, 10 tahun kemudian barulah beliau kembali lagi ke Mekah. Lalu surat Al-Qasas itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad akan mengembalikanmu lagi ke Mekah. Janji Allah, janjikan nabinya kembali ke Mekah. Tapi janji ini disampaikan dalam perjalanan hijrah. Pertanyaannya, janji ini ditepati oleh Allah berapa lama? 10 tahun kemudian. Saya ulangi, dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah, Allah berjanji Muhammad, kau akan kembali ke Mekah. Namun Allah tidak memberikan waktu. Laradduka ila ma'ad. Allah pasti mengembalikanmu ke Mekah. Tapi Allah tidak memberikan waktu. Ternyata janji ini ditepati oleh Allah 10 tahun kemudian. Saya cuma ingin mengatakan kepada kita semua jemaah sekalian,
bahwa janji Allah yang Allah tangguhkan pasti lebih besar dibanding janji Allah yang disegerakan. Maka Anda jangan putus asa terhadap janji Allah yang belum Allah tepati. Saya sudah berdoa 3 hari, di mana hasilnya? Allah janji menerima doa, betul itu janji Allah. Kenapa sudah 2 hari berdoa belum diterima oleh Allah? Ingat, janji Allah yang ditangguhkan pasti lebih besar daripada janji Allah yang disegerakan. Silakan Anda pilih, dapat duit hari ini 1 juta, tapi hari ini. Atau Anda dapat uang 1 triliun tapi tahun yang akan datang, mending mana? Tentu orang yang bijaklah saya katakan, orang yang bijak lebih memilih penundaan untuk hasil yang lebih besar daripada cepat dan segera dengan hasil yang kecil. Udah biarin tahun depan aja tapi 1 triliun daripada hari ini cuma dapat 1 juta. Apaan 1 juta, ganti handphone aja enggak bisa. Tapi kalau 1 triliun, 1 Maytland bisa dibeli. Nah maka jamaah sekalian yang saya hormati, jangan, ini kembali kepada al-mu'min, Allah Maha membenarkan janji-janji. Hanya saja tidak semua janji itu disegerakan. Bahkan ketika Allah ingin memberikan yang luar biasa, janji itu akan ditunda oleh Allah Azza wa Jal. Jadi husnuzan lah. Sudah 5 tahun loh saya berdoa, Allah enggak kasih juga ya, oh berarti luar biasa. Jangan berhenti, teruslah.